Kelas 7 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 64, sesi ketiga, giliran kamu yaitu mendengarkan, listening. Nah, bagian A kita baca dulu ya. Monita sedang makan siang dengan keluarganya. Dengarkan percakapan mereka pada audio 22. Untuk kosakata, lihat word box. Nah, ini dia. Kita dengarkan bersama-sama audio 22. Monita's father, today is special. I have cooked special food for our lunch. Monita, wow! What's so special, Dad? Monita's father, your mom has got a promotion from her office. Monita, congratulations, Mom! Monita's mother, thank you, dear. Monita, so, what's the special lunch? Monita's father, their rice, Rica Rica chicken, orange juice, fruit salad, and pudding. Monita, they look delicious. Let's eat then. Monita's father, let's say grace. Nah, itu dia. Mari kita terjemahkan. Ayah Monita, hari ini hari spesial. Saya telah memasak makanan spesial untuk kita untuk makan siang kita. Monita, wow, apa yang menjadikannya spesial, Ayah? Ayah Monita, ibu kamu mendapatkan promosi dari kantornya. Monita, selamat, Bu. Ibunya Monita, terima kasih sayang. Monita, jadi apa makanan spesialnya? Ayah Monita, makanannya adalah nasi, ayam cika-cika, rica-rica, orange juice, salad buah, dan puding. Monita, kelihatannya sangat enak. Mari kita makan. Ayah Monita, mari berdoa dulu. Nah, itu dia untuk terjemahannya. Ini komik strip 22 part 1, keluarga makan siangnya keluarga si Monita, ya. Itu dia artinya. Kita lanjut pada bagian B, dengarkan audio 22 kembali. Tentukan makanan dan minuman yang tidak ada pada meja makan Monita. Lingkari kata-katanya di yang di kata lembar kerja 25 ya. Ini lembar kerja 25 ya. Yang mana makanan dan minuman yang tidak ada di atas mejanya. Artinya yang tidak ada disebutkan pada percakapan tersebut. Nah, ini dia, yaitu chicken soup. Ini tidak ada. Ini chicken soup ya. Ini lingkari tidak ada. Coffee. Ya, ini kopi ya. Kopi tidak ada. Dan juga tidak disebutkan air putih ya. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjut pada halaman 66. Dengarkan sambungan percakapan pada audio 23 ya. Nah, ini dia, kita dengarkan audio 23. Monita's mother, what does the Rica Rica chicken mixed with rice taste like? Monita, the rice is plain. But when it's mixed with the Rica Rica chicken, it's spicy and savory. Monita's father, how about the fruit salad? Monita's mother, it's sour from the fruits and it's sweet and spicy from the sauce. It's so good. Monita's father, now let's try the pudding. What do you think of it? Monita's sister, it's soft and sweet. I'm full now, Mom. I'll finish my lunch with this orange juice. Yummy. It's sweet. Thank you for today's special lunch, Dad. Nah, itu dia.
Nah, sekarang kita coba terjemahkan. Nah, Monita, Ibu Monita, apa rasa ayam rica-rica dicampur dengan nasi? Ya, apa rasanya? Nasi rasanya datar saja, tidak ada. Tetapi ketika dicampurkan dengan ayam rica-rica, dia menjadi pedas dan savory, gurih ya, savory ini. Ya. Kemudian ayahnya Monita, bagaimana dengan salad buah? Ibu Monita, it sour from the fruit. Sour ini kecut dari buah-buahan dan manis dan spicy, pedas dari sausnya. Sangat enak. Ya, it's so good, itu sangat enak. Ayah Monita, sekarang mari kita coba pudingnya. Bagaimana menurut kamu? Nah, ini saudara Monita, lembut dan manis. Saya sudah kenyang, Ibu, Ibu ya. Saya sudah kenyang, Bu. Saya akan menyelesaikan makan siang saya dengan jus orange ini. Yummy. Rasanya manis. Terima kasih untuk makan siang yang khusus ini, Ayah. Nah, itu dia terjemahannya. Nah, kita lanjut pada, nah ini bagian D, gambar sebuah garis dari masing-masing rasa dari makanan tersebut. Jadi, rica-rica ini ada dua rasa, spicy, ya, ini gambar garisnya, spicy, dan savory, ya. Nah, ini spicy dan savory. Kemudian rice, beras, rasanya plain, ya, plain. Dan untuk fruit salad, salad buah, itu tiga rasanya. Ada sweet, ada sour, dan ada spicy. Ya. Dan untuk puding, satu rasanya, yaitu sweet. Dan untuk orange juice, itu juga sweet saja. Ya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan rajin belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.